Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya! Satu, hasil perolehan nilai yang diraih oleh peserta putra dan putri dari masing-masing cabang perlombaan. Baru yang ulun tuan hormati guru yang kita yang bersama Agun Azhar, yang ulun tuan hormati kepada seluruh aparatur kampung Deha Baru, yang ulun tuan hormati kepada panitia Festival Anak Saleh Kampung Deha Baru tahun 2023. Yang ulun hormati kepada gure-gure TPA, gure Balai Semumput dan gure-gure Mandum yang na di Kampung Deha Barunyo. Yang ulun hormati kepada ketua pemuda berserta dengan pemudanya. Yang ulun hormati kepada wali-wali santri, baik santriwan, santri dan santriwati, dan juga kepada seluruh masyarakat Kampung Deha Baru yang kami hadir tempat yang berbahagianyo. Alhamdulillah, di malang yang berbahagianyo, getayo kan sama-sama seiring sebahu di Kampung Deha Barunyo kami laksanakan acara yang sedemikian rupa agenda tahunan, yaitu Festival Anak Saleh Kampung Deha Baru yang insya Allah secara umum telah berhasil, telah sukses acaranya. Tiga tu, kamu selaku pimpinan Kampung Deha Baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan masyarakat Kampung Deha Baru dan juga kerja keras kepada seluruh panitia Festival Anak Saleh Kampung Deha Baru sehingga acaranya dilaksanakan dengan sukses dan lagi yang kita yang harapkan. Harapan lontuan selaku pimpinan Kampung Deha Baru untuk ke depan, uru-uru cik, wali-wali santri,
ajaklah anak-anak dia untuk dia ikut. Paling hanai le untuk bisa dia berdiri di sini untuk mengasah mental ji untuk lebih berani lah. Dengan keberani mungkin dia akan bisa menyesuaikan diri dan mungkin ada perubahan sehingga dia kasiap untuk mengikuti perlombaan untuk ke depan ji. Jadi mungkin Yoke yang dapat saya sampaikan sehingga itu. Terima kasih kepada Mamandum, khususnya penitia dan atas dukungan masyarakat Kampung Dia Baru dan juga dukungan dana daripada saudara-saudara Gedayo, baik itu dari bapa anggota DPRK dan juga saudara-saudara Gedayo yang ada di Kampung Dia Barunya. Terima kasih segala yang sebesar-besarnya. Semoga pengharapan ke depan acara yang Eropa bisa kita tingkatkan lagi yang lebih baik sehingga pada akhirnya yang seperti saya sampaikan tadi bisa membuat suatu perubahan di Kampung Dia Baru, bisa menjadi anak dan didik anak di bidang keagamaan yang lebih baik sehingga menjadi Kampung Dayo Jampung yang God yang lagi kita yang harapkan bersama. Yoku yang dapat lu sampaikan lebih kurang lentuan lagi maaf lentuan akhiri wabillahi taufiq wa'idayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mendang tanpa lentuan muka dimak dan juga penghormatan menumpang mbak yang kawan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kuasa, surat keputusan Dewan Juri nomor 01 garing DH garing Fasi garing 2023 tentang penetapan daftar nama pemenang cabang perlombaan Festival Anak Saleh Kampung Dia Baru tahun 2023. Adapun nama-nama daftar pemenang perlombaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perlombaan baca kitab akhlak putri. Juara harapan 1 atas nama Nadiatul Husna, anak dari ayahanda Yusmadi dan juga ibunda Suryani, asal perwakilan dusun Subur, total nilai 19. Asal dari Dayah Serambi Madinatul Fatah. Juara 3 Alia Nadilah, putri dari Bapak Tengku Hedra Faisal dan juga Ibu Ermayani, asal perwakilan dusun Damai, total nilai 20, utusan dari TPA Miftahul Amal. Juara 2 Al-Fatun Nisa Az-Zahra Tobi, nama ayah Jeffrey Anand Adam Tobi, nama ibunda Juwariah, utusan dari Dusun Subur, total nilai 21, perwakilan dari TPA Miftahul Amal. Juara 1 lomba baca kitab akhlak putri jatuh kepada saudari Hikmatul Halawah, putri dari Bapak Mustanuddin dan juga ibunda Mawarni, asal Dusun Subur, total nilai 22, perwakilan dari TPA Al-Mahfud. Kemudian kedua, baca kitab akhlak putra juara harapan 1 atas nama saudara Pocut Muyasyar Ramadan, merupakan putra dari Bapak Amponcut dan juga ibunda Nasrati, perwakilan dari Dusun Makmur, total nilai 19 dan merupakan perwakilan dari TPA Miftahul Amal. Juara ketiga lomba baca kitab akhlak putra jatuh kepada saudara Shibral Malasi, merupakan anak dari ayahanda Suhayatullah dan ibunda Ervina Sayyidi, perwakilan dari Dusun Subur, total nilai 21 dan perwakilan dari TPA Miftahul Amal. Juara kedua jatuh kepada saudara Muhammad Hatta, merupakan putra dari Bapak Usman Junet dan juga ibunda Sri Kurniati, perwakilan dari Dusun Makmur, total nilai 22, merupakan utusan dari Balai Semebut Masyarakat Asfal. Dan juara ke-1 lomba baca kitab akhlak putra jatuh kepada Ananda Syed Dafa Aulia, merupakan putra dari Bapak Syed Kafrawi dan juga ibunda Leni Rima Juinta, perwakilan dari Dusun Subur, total nilai 23, merupakan perwakilan dari TPA Miftahul Amal. Kedua, lomba pidato remaja juara harapan 1
jatuh kepada Ananda Muzafirah, merupakan putri dari Bapak Jaqfaruddin dan Ibunda Mawarni. Perwakilan dari Dusun Aman, total nilai 69. Utusan dari Dayah Serambi Madinatul Fatah. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Mawar, merupakan putri dari Bapak Yuli dan Ibunda Halimah. Utusan dari Dusun Aman dengan total nilai 77 dan perwakilan dari TPA Darul Aisyah. Juara kedua jatuh kepada Ananda Awalul Zikri, putra dari Bapak Zulkiram dan Ibunda Yuliana, merupakan utusan dari Dusun Makmur dengan total nilai 78 dan perwakilan dari TPA Al-Muslim. Dan juara pertama Lomba Pidato Remaja jatuh kepada Ananda Muhammad Zunuwanis Anjas, merupakan putra dari Bapak Jasman SA dan Ibunda Nur Laila, perwakilan dari Dusun Subur dengan total nilai 85 dan perwakilan dari TPA atau Balai Semebut Masyarakat Aspal. Ulfa Zahira, merupakan putri dari Bapak Mukrizal dan Ibunda Laila Fitri, perwakilan dari Dusun Damai. Total nilai 103, merupakan usianya. Jangan pulang dulu, masih ada hadiah. Semuanya dapat hadiah. Kakak-kakak panitianya baik-baik hati malam ini, ya. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Dek Mirna. Baiklah, nama yang saya sebutkan mohon maju ke depan dan didampingi oleh orang tua. Perlombaan baca kitab Akhla Putri, juara 1, atas nama Hikmatul Hawa, nama ayah Mustadin, nama ibu Mawarni, utusan dari Dusun Makmur, total
Agus mewakili. Baik, yang baca kitab yang tidak mendapatkan juara boleh maju ke depan. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, ayo mendapatkan hadiah juga. Ayo yang laki-laki baca kitab, masih ada yang tidak mendapatkan juara. Yeah.
siap selanjutnya adalah Tafis. Tafis. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bergilir untuk dunia, kita serahkan kepada Dusun Subur dengan nilai 87. Semoga ke depan bisa bertahan.
bagi Dusun Subur ke Dun Trimau. Baik ya, tadi Pak Kici bilang semoga bertahan. Pak Wangdin apakah setuju semoga bertahan tahun depan? Kepala Dusun Makmur, Kepala Dusun Aman, pengharapan kepada Kepala Dusun semua untuk bisa bersaing untuk tahun depan. Jadi menyapulai Bung Tume juara bergilir di tahun depan, kami harapkan kepada 3 dusun lagi untuk dapat bersaing. Baik, amin, amin, amin. Ya, tantangan untuk Kepala Dusun tahun depan ya, diperebutkan kembali. Foto bersama ya. Untuk Abah yang punya hajatan, Abah, apa boleh kita panggil kepala dusun yang lain untuk menyentuh pialanya? Boleh? Untuk foto? Boleh ya? Oke. Untuk Kepala Dusun Aman, Kepala Dusun Makmur, dan Kepala Dusun Damai, kami harap naik ke atas pantas untuk berfoto bersama. Ya, Pak Boy. Ya, Pak, momennya. Ya. Tengku, Pak Iwati, Pak Lah. Baik ya. Selamat untuk sekali lagi selamat untuk Dusun Subur. Dengan selesainya pembagian piala bergilir Festival Anak Saleh tahun 2023 Gampung Daya Baru, maka berakhir pula acara kita pada malam yang berbahagia ini. Tentunya kami dari panitia, Bapak dan Ibu, masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Untuk itulah kiranya agar Bapak dan Ibu sudi memaafkan kami apabila di sana sini kami masih banyak kekurangan. Mohon kritik membangun untuk kami sangat kami harapkan. Ya, sesuai dengan kategori ya. Ya, terima kasih kami dari panitia undur diri. Apabila di sana sini kami masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti pihak panitia akan menghubungi keseluruhan panitia untuk kita review kembali. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon adik-adik sampahnya, ya sampahnya dibuang ke tong sampah yang sudah disediakan oleh kakak-kakak panitia. Ya, mohon per kategori ya adik-adik ya, per kategori. Mohon disebutkan namanya, kategorinya apa, kategori yang adik-adik ikuti. Ya. Semuanya dapat. Bagian jatuh. Ya. Ya. Oke, bagi yang sudah dapat langsung bisa pulang karena besok ujian ya, betul ya. Besok masih ada satu hari lagi ujian ya. Oke.
jangan diperlambat. Ya, permintaan dari ibu-ibunya mohon jangan diperlambat karena anak-anaknya besok ujian ya. Yang pidato sebelah sini, yang pidato sebelah sini. Enggak. Yang mewarnai sama Ibu Emma ya, satu garis ya. Yang menggambar sama Ibu Emma ya. Yang menggambar sama Ibu Emma. Yang pidato, yang masih pidato, ada lagi yang pidato? Ya. Baik, ada lagi yang belum untuk hadiah hiburan? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apabila putra atau putrinya sudah pulang, yang belum mengambil hadiah hiburan, boleh menghubungi panitia. Ya, untuk putra dan putri, Bapak dan Ibu yang sudah pulang, mohon nanti kepada Pak Kadus juga dikasih tahu. Ya, untuk yang belum mengambil hadiah, mohon ambil di panitia. Ya, syaratnya gampang. Bawa aja bed namanya. Ya. Jadi. Ibu Fida mana? Ibu Fida yang anaknya tadi tidur mana? Ibu Fida mana? Kakak sudah? Anaknya Ibu Neri sudah? Sudah? Oke. Beres. Sudah? Oh, ini jagoan. Itulah hebatnya seorang adik. Kakak yang maju, adik yang dapat.